Saudara, ada banyak makanan yang ada di Kota Palembang ini. Nah, kebetulan hari ini ada festival jajanan atau street food festival kedua di Kota Palembang. Nah, saya mau cari-cari makanan apa yang unik yang ada di Kota Palembang. Mari ikuti saya. Pempek merupakan makanan yang khas dari Kota Palembang. Di festival food street di salah satu mall di Kota Palembang, banyak terdapat makanan yang unik. Nah, salah satunya adalah pempek roti dari Bir 889. Ini apa? Pempek roti. Pempek roti. Nah, saudara, sepertinya saya unik ini, saya penasaran ada pempek roti. Kalau biasanya ada pempek-pempek biasa, ternyata ini ada juga pempek roti. Nah, saya penasaran untuk mencicipi juga, mungkin mencoba membuat sendiri begitu. Mas ya, boleh mas ya? Ya. Saudara, ada satu yang menarik perhatian saya, bahwa dari sekian banyaknya pempek, ini ada salah satu pempek roti. Nah, saya penasaran seperti apa cara membuatnya. Bisa diajarin mas, gimana cara membuatnya? Saya mau coba dulu ya. Oke, ini pertama bahannya apa saja mas kira-kira? Roti. Roti ya, ini ada roti ya, saudara ini. Terus sampainya antara sini. Oh, ini isiannya ya? Iya, ada isi nugget sama keju. Isi nugget sama isi keju, kita ya. Coba mas ya. Oke. Keju aja. Keju ya, oke. Taruh gini, digulung. Digulung, oke. Mas, oke. Langsung masukin ke sini, oke. Oke. Saya juga ikut coba aja. Ini kira-kira berapa lama mas? Sampai dia agak memerah. Sampai agak memerah. Oke. Okay. Saya jadi penasaran ya, gimana rasa. Biasanya kalau roti kan dimakannya sama selai gitu ya. Nah, ini pakai pempek. Nah, mungkin saudara yang penasaran bisa mencoba di food street food 2 di PIM ya. Ini dia roti pempek isi nugget, keju. Ini isinya keju. Saya mau coba, penasaran seperti apa sebenarnya pempek yang dibalut dengan roti, oke. Untuk satu porsi pempek roti ini, bisa dibeli seharga Rp7.000. Dengan banyak isian di dalam rotinya, yaitu isi pempek sosis dan nugget. Tanggapan dari masyarakat sih, dilihatnya ini apa ya gitu ya pertamanya kan. Terus saya jelasin, dia coba katanya enak gitu. Terus datang lagi gitu. Pempek supaya nggak tradisional-tradisional terus, bisa ada inovasi terus ya. Jadi nggak kuno lah gitu ya. Bisa ada inovasi-inovasi yang baru gitu. Oke, makasih mas. Nah saudara, ini tadi pempek roti yang sudah saya bikin. Jadi banyak ya, bukan ini masnya yang bikin saya tadi. Mencoba satu, saya mau coba seperti apa rasanya, oke? Rasanya jauh lebih gurih dari pempek biasanya, karena dibalut dengan roti yang biasanya kita makan dengan mungkin dengan selai gitu. Nah, ini dikombinasikan dengan pempek, jadi rasanya jadi ketika digigit lebih gurih. Ya, kita bisa menikmatinya seperti biasa menggunakan cuka, tapi juga bisa menggunakan saus. Kita coba dengan saus ya. Halo. Kita coba pakai cuka. Nah, selain pempek roti, ada juga yang salah satu menarik perhatian saya, bahwa ada pempek yang bentuknya beruang. Ini dia, bentuknya lucu. Mungkin untuk anak-anak ini.
sama seperti pempek umumnya, tapi yang membedakan memang bentuk dan juga ini sepertinya kalau biasanya dibuat dengan sayur-sayuran atau juga dengan buah naga kalau yang biasanya warna merah seperti ini. Saudara, begitu banyak inovasi makanan-makanan yang ada di Kota Palembang ini, seperti pempek beruang dan juga pempek roti ini. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba, mungkin juga bisa membuat di rumah ya. Saya mau habisin dulu ini pempek saya. Robiansa, Julia Diazwan, Kompas TV, Palembang.